teman di sini dan sebenarnya semuanya udah ada ujungnya ya. Kalau kita selalu ngomong pada ya kalau menjadi pengusaha kan yang paling penting itu tahu kan. Kalau kebetulan lo, saya sangat beruntung dari Mas Budi. Kenapa saya sangat beruntung? Karena saya tumbuh di keluarga pengusaha. Jadi saya sangat beruntung gitu, bisa melihat sosok langsung yaitu bapak saya. Jadi waktu itu lucu Mas ceritanya, waktu masih kecil, masih umur ingat banget 12-13 tahun, aku nanya ke bapak gitu, Pak sebenarnya bapak tuh pekerjaannya apa? Terus bapak bilang bapak adalah seorang pengusaha. Terus dari situ aku tanya, bapak kenapa mau jadi pengusaha? Bapakku jawab, karena dulu bapak jadi pengusaha karena bapak gak punya uang. Karena bapak harus bayar kuliah sendiri sama harus bayar biaya untuk adik-adiknya. Jadi bapak jadi pengusaha bukan karena ingin atau karena mau, tapi terpaksa. Akhirnya bapak mulai dari kuliah juga bikin bisnis fotokopi sampai akhirnya kita seperti sekarang yang sangat luar biasa. Habis itu aku tanya, setelah bapak menjadi pengusaha, apa yang bapak dapatkan? Terus bapak menjawab ini, Putri, menjadi pengusaha adalah pekerjaan yang sangat mulia. Terus aku tanya, kenapa kok jadi seorang pengusaha adalah pekerjaan yang sangat mulia? Bapak menjawab, karena kita bisa membantu satu sama lain, kita bisa membuka lapangan kerja, dan kita bisa berkontribusi untuk Indonesia.